Ini ternyata deket ya di Cikutra, padahal deket rumah. Nah ini yang ini tuh punya. Candi kalau nggak salah, kaktus candi namanya tuh. Nah ini yang dipunya Sukuren. Oh ternyata kayak gini ya nantinya tuh. Paling murah berapa? Oh, gede ini ya, sukulen ternyata gede. Ini mah bibitan? Enggak, dijual juga. Oh, sukulen ya. Tuh kan cabean. Oh iya. Ini ke suaminya. Sama itu 10.000. Bisa di aja pakai poci gini. Nanti lebih cepat tumbuhnya. Oh iya. Memang kalau potnya gede itu menghambat juga. Terus? Oh lah. Itu dijemur dulu atau di tisu atau langsung di ini? Oh. Nah, media yang di Tupperware itu teh disiram dulu nggak medianya? Oh, jadi kering aja, beli kering. Alah, pening lama. Itu namanya kaktus apa yang ada cengek itu kayak cengek? Ya? Gedenya emang segitu tapi udah ada itunya ya, udah numbuh. Oh kayak gini ininya. Ini bagus. Sama ya. Yang itu beda. Oh, ini ekor. Ini berapa? Cuma paling. Tae tate nu ngaceleng deui abdi teh. Belinya yang awet dan tahan lama gitu.
Oh, kirain deh. Tuh kan, kalau pakai topping mah gini teh, maksudnya putih, ini putih yang akasia kemarin. Iya, tinggal ini mending nyambung-nyambung kia, tep 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 tep. Iya, sila. Nah, ini Cryptanthus bictapus saya punya. Ini teh ini punya. Yang mana? Ini 15-an. Teh Sopi kan punya gini kan? Saya lihat di itu, Cryptanthus. Sukulen. Sukulen. Cryptanthus namanya. Bahasa asingnya. Kayak ini, kayak ganas. Wush. Tapi teh Sopi yang gini, tapi ini yang impor. Yang gini, kalau ya mau nanti saya kasih. Tapi waktu dicepatin kan minta, ada. Saya teh kan belum kering kemarin itu belum dibawain. Segede gini gede. Iya, cari cara menanamnya gimana gitu. Taulah teh Sopi ayo kena tanaman mata, tapi gimana digolerkan hunkul. Punten. Ya,